Kawanane bedok. Bedok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, kita ketemu lagi di channel Candi Soti Bibi. Nah, ini channel yang membahas macam-macam ini pemirsa, segala-segala dibahas. Nah, ini kita apa? Ada bangunan, ada sumur, macam-macam ya. Ada nah, ini kita lagi apa ya? Menurunkan material pasir ini pemirsa. Nah, itu untuk bangunan apa ya? Talut ya. Nah, ini kita lihat, ini mobil kita lagi kebebes ini pemirsa. Kebebes, entah muat apa ini, kita suruh nolongin, suruh ke sana, nanti kita ke sana ya, kita lihat ya. Karena ini apa ya? Kadang-kadang musim hujannya ini apalagi musim hujan lah inilah ya. Sering hujan jadinya jalannya apa ya? Enggak kering, jalannya becek ke apa lah. Nah, ini ada yang bangun kios juga nih pemirsa. Oh, tuh. Nah, nanti kita lihat ya bangunan talutnya dan apa material pasirnya. Ini material pasirnya. Nah. Ya, semoga buat teman-teman YouTuber semangat terus ya bikin kontennya ya. Oh, semangat, mudah-mudahan kita sukses bareng. Nah, ini mohon maaf ya kalau apa kita agak telat berkunjungnya karena banyak yang harus dikunjungi ya. Sabar, kita pasti ke sana ya, kita kunjung berkunjung. Nah, ini pemirsa, material pasirnya baru dapat 2 rit atau 2 mobil dan truk ini pemirsa, truk opol hangaran ya. Ini kita taruh sini karena di situ nggak ada tempatnya ya. Lagian jalannya juga mobil nggak bisa masuk karena timbunan baru ya. Nah, nih. Nah, ini juga ada yang bangun kios ini pemirsa, dekat rumah sakit. Nah, ini rumah kita ini, kebetulan rumah saya di sini ya. Ini bangunan talotnya dekat rumah saya. Nah, ini itu yang di depan itu rumah sakit ya. Nah, ini parkiran, ini kios opo kan opo-opo layannya. Nah, itu juga ada yang apa renovasi rumah itu ya. Nah, ini talutnya di situ tuh. Nah, kita lihat di sana ya, karena apa ya yang kita eker-eker pakai sapator kemarin nih pemirsa. Ini batunya belum datang, baru pasirnya kayak, karena ini musim hujan mungkin keluarnya di sana di areal apa pasir atau batunya itu agak susah ya karena musim hujan. Nah, ini talut yang kita bangun ini bangunan desa ini pemirsa. Ah, nih jalannya kan becek. Nah, ini talutnya itu bengkok-bengkok, kita belum uruskan ya. Ini talutnya nih jalannya, pelebaran jalan kemarin ya. Nah, ini belum bisa dilewati mobil ini pemirsa. Oke, yo. Nah, ini sekarang kita lihat apa mobilnya yang muat pasir. Kita bantuin nih pemirsa, bantuin. Nanti kalau nggak dibantuin nggak selesai-selesai ya. Nanti muat pasir ini katanya muat singkong mobilnya ini ya, belum muat pasir karena dimintain tolong sama temannya apa-apa panen singkong, muat singkong dulu. Ah, kita kesana ya pemirsa. Kita lihat mobilnya yang kebebes opo lah.
Sini lo, pegangin lo, bantuin dorong lo. Pegangin ini ya. Ini. Kelihatan kan? Kelihatan. Nah, sini jangan nutupin kamera ini, tanganmu itu kan nutupin. Nah ini sebelum muat material lobo pasir ini muat singkong dulu ini Mirza. Tapi mobil kita ini kebobos ini karena yang dilewati ini timbunan ya. Ah ini udah mulai miring ini, mudah-mudahan nggak ada apa-apa ya. Ini masih di akal-akal ini Mirza. Kang Gino, nyaris guling ini mobilnya ini Mirza. Tanah apa ya, tanah yang dilewati timbunan jadi agak empuk. Sini loh, jangan di situ. Kawanane bedok. Bedok. Oke, siap. Demi.
Alhamdulillah ini bisa. Supirnya belajar. Pengalaman yang mengesankan. Sangat-sangat mobil yang kita.